sekarang lagi di Liverpool. Barusan dari The Beatles Story. Tapi ada dua. Jadi kita mau ke museum yang kedua, yang sebelahnya. Kalau yang pertama itu lebih ke British-Britishan. Kalau yang kedua katanya lebih American. Udah sampai di Museum The Beatles atau The Beatles Story yang kedua. Jadi ada dua, yang satu yang tadi, yang ini yang kedua. Yang ini lebih modern sih. Well sih. Halo, sekarang gue udah sampai di Anfield. Mungkin abis ini mau tour ke dalam stadion. Here you also get an iPad where you can actually replay the action. Sitting here for the full season, how much do you think for one seat? Not far off, 20 grand. It's £25,000 for one seat. But I don't know whether anyone noticed, any eagle eyes amongst you, there was no tables in there for one. You have to buy at least two. And you have to buy it for two seasons. Halo ya, sekarang gue udah di Anfield. Check this out guys. Ini dingin banget sih sebenarnya. Sampai di tempat tinggalnya sekarang di Liverpool. Tadi udah jalan-jalan, room tour bentar. Nah, ini kamarnya. Dalam ada kakak gua, jadi dia lagi telepon. Jadi kamu. Terus ini ada meja makan kecil dan ada sofa buat nonton TV. Kenapa gua bikin room tour di Liverpool? Karena so far ini penginapan yang paling nyaman menurut gua. Enak dan yang paling bikin betah, karena agak luas, jadi kayak apartemen sendiri gitu. Terus ada dapur juga, jadi buat besok bikin breakfast atau just coffee or tea. Gua sengaja ambil di lantai agak atas supaya bisa kelihatan view, city view. Tapi udah malam sih. Dari semua kota yang gua kunjungin so far, Liverpool yang paling nyaman. I love UK mate. Ya, gue suka UK, gue suka orang-orang yang ramah di sini. Dan yang pasti karena ini di Inggris, jadi kita gampang berkomunikasi kan pakai Inggris. Kalau misalnya kita di Eropa lain, mungkin nggak semua orang common dengan English. That's all.